pangan ikan sedati. TPI Sedati memiliki area yang strategis karena terletak di tepi sungai dan hanya berjarak kurang lebih 20 menit dari Selat Madura, tempat nelayan mencari ikan. Ini ada ikan cakalan, nah, kilonya 35. Ya. Yang ini ikan apa, leon ya, Bu? Perkiranya berapa? 60 ribu. Ini ada ikan kerapu. Perkiranya berapa? 1 kilo isi 4. 55. Karena kakap ini 50 isi 2. Ini ikan kakap 50, 1 kilonya 50 isi 2. Nah, semua ikan tersebut masih dalam keadaan segar dan dijual dengan harga yang cukup murah. Ini saya mau tanya tentang pelelangan ikan di sini. Iya. Kalau ini raminya itu pada musim apa, Pak? Ya, dari musim kemarau, musim hujan pun dapat. Yang jalan itu acara lagi bagus ya, dapat. Ini ada pasang surutnya ya, Pak? Ya, ini kan lagi surut. Pasang itu? Pasang nanti, jam tiba. Biasanya TPI Sedati ini buka jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Terdapat juga parkir mobil maupun sepeda motor yang sangat luas. Yang ditangkap di sini ada ikan apa aja, Pak? Macam-macam. Ada yang ikan cupang, ada yang ikan udang, ada udang. Ada dorang tuh yang dicari itu yang aslinya itu dorang. Dorang. Yang mahal. Dua yang dicari udang. Dan ada lausan, ada kepiting, macam-macam ya ikan. Dijual di sini. Kalau habis ditangkap di sini langsung dibawa ke Jeragan. Bukan bawa ke sini, ya. Bawa ke Jeragan itu. TPI ini juga terbilang lengkap karena memiliki tempat pelelangan ikan dan pasar. Serta nelayan biasa meletakkan kapalnya di area ini.